apa petua, apa yang perkara yang kena buat Ustaz supaya ingatan tu cepat dan lama Ustaz. Ah, tu penting. Sila. Pertama, saya kerana nama Abdul Somad maka diterima di Azhar. Sampai di Azhar susah sebab dia ambil fakulti Usuluddin ada 13 subjek tambah 2 juzuk Quran, sedangkan saya tidak dari pondok sebab dulu saya bukan penuntut ilmu yang baik, saya pindah sini, pindah sini, pindah sini, jadi saya susah nak belajar di Azhar University. Maka cara paling senang adalah saya buat khulasah, ringkasan. Jadi manakala ada muqarrar 300 muka surat, saya buat khulasah kecil-kecil-kecil, itulah yang saya hafaz. Saya hafaz. Lepas itu kalau hafazan Quran kita baca lepas subuh atau sebelum subuh, lepas itu ulang balik dalam sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, kita baca dalam sembahyang. Lepas itu kita tulis balik. Sampai sekarang pun saya selalu menulis balik kerana dengan menulis itu saya rasa lebih kuat untuk mengingatkan. Saya tulis balik apa yang dibaca tadi sehingga dengan itu merasa lebih kuat. Tapi yang paling penting adalah bahawa sebenarnya itu usaha kita saja, tapi yang penolongnya tak lain tak bukan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mintalah kepada Allah, Allahumma a'inni, tolong aku ala zikrika, supaya selalu mengingat engkau. Kalau kita ingat Allah, Allah ingatkan kita pada apa yang mesti-mesti bermanfaat bila kita ingat dia. A'inni ala zikrika wa syukrika, jadikan aku bersyukur pada engkau, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik. Kesimpulannya, kita usaha ikhtiar, lepas itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga ingatan kita semua insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سواه